Ini kita sudah 15 menit dari Berau tadi. Jalannya mulus ya, enak, nggak ada lubang-lubangnya nih, Chan. Belum tahu nanti di depan. Kita nikmati saja perjalanan di pagi hari ini dulu. Jalannya Kaltara menuju Kaltara kayak jalan bandara gitu ya, Mas. Kalau orang Berau sini liburannya kemana ya? Tuh, no, Berau Derawan. Oh, Derawan ya. Kita sudah lewat Derawan. Ada dilihat Kampung Meluang. Ada Pancaran. Nah, itu di sana tuh. Kalau mau via darat ya, tapi nanti naik speed lagi mungkin. Iya, tetap itu pelabuhannya. Oh, pelabuhannya. Pelabuhan Tanjung Batu. Nanti dari situ nanti itu diantar ke Derawan naik speed. Kalau orang Tarakan ya langsung speed bisa ke Derawan. Dari Tarakannya ya. Dari Tarakan. Tanjung Selor langsung speed ke Derawan bisa. Oh. Tapi kalau mau orang Berau dia mau ke sana lewat sini Tanjung Batu. Lumayan 2 jam. Ke pelabuhan itu. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, tapi sayangnya nggak ada tulisan ini ya, nggak ada tulisan perbatasan yang gitu ya, coy. Cuman apa namanya, monumen seperti ini saja, coy. Oke, kita lanjut perjalanan sampai ke utara. Nah, ini kita sudah memasuki aspalnya Kaltara ya. Ini mulus kayak gini, ada rusak? Nanti, karena perbaikan ya. Perbaikan. Yeah.
jam setengah satu waktu Indonesia Tengah, atau sekitar 2 jam 15 menit ada perjalanan dari Berau. Perjalanannya cukup lancar, soalnya jalannya cukup bagus ya. Ya meskipun ada perbaikan tapi tidak begitu mengganggu perjalanan lah. Lobang-lobang juga mungkin bisa dikatakan ada, tapi mungkin bisa dikatakan minim juga lah. Tapi enak lah, cukup cepet, 2 jam 15 menit tadi dari Berau. Nanti habis ini kita lanjut ke Malinau. Perjalanan cukup panjang lagi, berapa estimasi mas? 4,5 jam nanti estimasi kita ke Malinau. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.